Berita terbaru dari Timnas U20 Indonesia. Timnas U20 baru saja melakukan laga uji coba melawan Moldova U20 pada Selasa malam. Timnas yang kebobolan di babak pertama mampu membalasnya dengan semua gol yang dicetak di babak kedua. Rabani membuka gol di babak kedua dan juga ikut mengantar Timnas U20 menang melawan Moldova U20. Hasil ini menjadi kemenangan kedua timnas dari tiga uji coba. Selanjutnya, Timnas U20 akan kembali melawan Moldova U20 pada 4 November 2022 mendatang. Ayo, dukung selalu Timnas Indonesia! Ya, balik lagi ya dengan saya Rikan, di channel saya Rikan Official yang selalu memberikan informasi olahraga terbaru setiap hari, khususnya sepak bola. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.